Tapi jodoh itu kan tidak harus dipaksakan. Saya sudah bilang saya mendarat di Malang, mundur semua. Mungkin kalau saya di daerah lain, mereka masih mau nipu-nipu. Tapi pas saya bilang, saya baru mendarat, mereka tanya, mendarat di mana? Di Malang. Jadi sudah kalau begitu, terima kasih. Baru saya tadi. Lima ya? Lima. Tetapi, yang Arema memang yang pertama. Karena melihat 3 minggu lalu berita di Palembang bahwa ada akan evaluasi. Jadi melalui Pak Iwan dan juga Pak Rudi menelpon langsung ke pengurus Sriwijaya untuk menanyakan siapa-siapa saja yang ada di